Assalamualaikum teman-temanku, jumpa lagi di channel ini. Channel yang selalu membahas tentang seputar konstruksi bangunan rumah. Oke teman-temanku, di video kali ini saya akan mengerjakan pekerjaan pemplasteran dinding renovasi rumah teman-temanku. Langkah awal yang kita siapkan adalah karena dindingnya ini adalah bata ringan, maka kita akan memberikan dasaran mortar untuk bata ringannya. Kita aduk mortarnya menggunakan blender teman-temanku. Setelah itu kita usapkan ke bagian permukaan dinding bata ringannya mortar yang sudah kita aduk tadi teman-teman. Kita ratakan sedikit demi sedikit agar permukaan bata ringan bisa tertutup oleh mortar yang kita aduk tadi teman-teman, agar nanti bisa merekat dengan plaster semennya, yaitu pasir dan semen dengan ukuran biasa 1:5 teman-temanku, 1 untuk semennya dan 5 untuk pasirnya. Dan jangan lupa untuk pasirnya diayak dulu teman-teman agar halus, jadi kita mengoleskannya cukup mudah. Kita lakukan perlahan-lahan dan hati-hati teman-temanku, karena ini adalah rumah renovasi yang sudah kita kerjakan dari beberapa hari yang lalu teman-temanku. Jadi yang bawah itu sudah ada tembok atau dinding yang sudah dipelamir, dan kita tinggal meneruskan untuk ketinggiannya teman-temanku. Dan kali ini kesempatannya adalah untuk melakukan pekerjaan plaster atau klepo teman-teman. Saya menggunakan plaster untuk mengerjakan plaster ini menggunakan roskam baja dan menggunakan tadahan. Yang kita lakukan hanya untuk mengoleskan ke dinding-dinding bata ringannya teman-temanku. Ada beberapa cara dalam melakukan plaster, tapi semuanya itu saya anggap benar teman-temanku, karena semua orang beda pendapat dan beda keyakinan. Jadi kita yakin saja pada diri sendiri teman-teman, jangan pernah menghina orang lain karena mereka juga punya keyakinan dan prinsip. Oke teman-temanku, semoga teman-temanku menyukai video ini. Tonton sampai habis dan subscribe, dukung channel ini agar semakin berkembang. Semoga teman-temanku senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Salam bahagia selalu dan salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Banyakkan dulu.